Karena emang gue banget ini cocok banget buat orang-orang yang lazy kalian. Buat orang-orang yang lazy pada merapat deh, termasuk gue. Welcome back to my YouTube channel, di channelnya Yunsef Balita. Hi Fabs, gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian berbahagia dan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Di video ini aku pengen nge-review produk baru, ya, ini dari Gmilan. Nih, produknya kayak gini. Ini dari Gmilan, yaitu Gluta Whitening Lazy Cream. Oh, dari namanya aja Lazy Cream, pasti ini adalah krim untuk orang-orang yang mager make up, ya kan? Jadi kenapa aku bisa beli krim ini, guys? Karena krim ini itu viral banget di TikTok, ya. Jadi kayak aku tuh keracunan gitu. Jadi sebenarnya tuh krimnya tuh sebagus apa sih gitu loh. Karena katanya tuh klaimnya tuh dia bisa kayak kulit-kulit orang-orang Korea gitu, guys. Perlu dicoba nih, ya. So, kita langsung aja ya review. Oke, untuk packagingnya sendiri ini seperti ini, guys. Dia lebih nuansa oranye-oranye gitu kan, ya. Terus di sini diklaimnya itu adalah long term makeup moisturizing, terus full second whitening. Jadi ini bisa membuat makeup tahan lama, kemudian memoisturizing juga, dan juga 10 detik itu bisa mencerahkan. Terus di sini juga ada double moisturizing dan lasting fragrance. Jadi ada kandungan grapefruit extract dan field mint leaf yang bisa merefreshing skin feeling. Jadi kandungan buah anggur dan juga daun mint ini bisa merefresh dan aromanya itu bisa bikin wajah tuh kayak refresh. Jadi untuk kandungan dari Gmilan cream ini itu ada Korean ceramide, kemudian ada Korean licorice, kemudian ada niacinamide, terus ada pearl powder, dan juga ini tuh sudah ber BPOM, guys. Jadi ini tuh aman ya kalau digunain gitu loh. Dan untuk manfaatnya sendiri ini tuh ada repair dull skin, kemudian face whitening dan juga skin glowing. Oh, jadi nanti finishnya tuh kayak glowing kayak kulit-kulit di Korea gitu loh, orang-orang Korea gitu. Apakah benar? Terus di sini juga klaimnya itu ada waterproof, kemudian no sticky dan juga long lasting. Aku jadi nggak sabaran buat nyobain produk ini, guys. Dan yang paling spesial nih, ini itu nggak cuma bisa digunain di wajah aja, tapi juga bisa digunain di bagian tubuh kalian, yaitu di lengan, ya, di lengan, terus di legs dan heels, yaitu di tumit, terus di hips, di lipatan-lipatan gitu, terus sama di neck. Oke, jadi kita langsung buka aja. Packagingnya nih rapi betul. Udah ada kardusnya, di dalam juga ada kardusnya lagi. Terus, nah, bentukannya kayak gini, guys, sama, guys. Ini lucu sih. Dari aku buka ini aja udah bau harum gitu. Aku coba ini. Dia creamy, putih. Iya, kayak wangi apa ya, wangi anggur, guys. Oke. Putih sekali. Coba di sini. Dan benar-benar dia mencerahkan banget nih, dan itu krimnya nggak lengket sama sekali, nggak lengket dan kelihatan kayak seger gitu. Ini aja di tangan, ya. Oh, dia lama-lama kayak oxidize gitu loh, guys. Dia lama-lama nyatu dan ngeresep ke kulit tuh. Oh my god, bisa nggak belang nih. Terus langsung kita cobain di muka, ya. Oke, guys, karena di luar hujan deras banget,
Jadi aku sepertinya harus meninggikan volume suaraku biar kalian nggak terlalu noise ya kan. Oke, langsung aja. Ini kalau di TikTok itu dia makainya kayak gini guys, dikasihin di sini set gitu, terus set kayak gitu. Aku bakal pakai ini dulu ya, apa setengah dulu deh. Ini sekalian lah. Dan ini pakai tangan. Kelihatan gak bedanya? Yang ini yang pakai dan ini yang belum. Dan ini tuh rasanya kayak enak banget gitu loh. Dan wanginya tuh harum banget. Tangan aku ini sama ini kelihatan banget ya. Please. Ini kalau di kaca dia agak emang memoisturize ya. Padahal muka aku ini kan muka yang kering gitu loh. Yang dia langsung bener-bener putih gitu loh guys. Ini bisa dia ngeliat. Ini ada kayak glowing-glowing dikit gitu. Sepertinya tanganku perlu aku kasih yang sebelah sini. Dan ini enak banget, sumpah. Ini bener-bener moisturize muka aku gitu loh guys. Nih kalau misalkan kalian bisa lihat nggak, ini ada kayak glowing-glowingnya dikit. Dan ini tuh enggak yang lengket, bener-bener enak banget sumpah. Kenapa aku makanya tahu sih ya, kenapa ini bisa dikatain lazy cream, karena emang ini tuh kita enggak butuh apapun. Ini tadi aku tanpa pakai skincare ya guys, tanpa pakai pelembab atau serum atau apa-apa gitu, tapi ini tuh udah bener-bener kayak ngelembapin muka gitu loh. Dan cocok banget kalau misalkan kalian punya kulit yang kering guys, cocok banget nih. Wah keren banget sih ini. Oh ya, untuk harganya itu kalau kalian beli satu itu Rp79.000, tapi kalau misalkan kalian beli dua itu Rp99.000 guys. Nah lebih hemat kalau kalian beli dua ya kan, yang satu buat kalian, yang satunya bisa kasih ke siapa gitu. Dan ini tuh enak banget sumpah. Itu udah kita nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai bedak, nggak usah pakai apa-apa, tinggal pakai ini doang, langsung pakai lipstick, dah bagus sih, bagus banget nih. Kayak ngerasin tuh kayak ngeresep gitu loh, kayak dia tuh ngeresep di kulit. Ini bakalan aku pakai kayaknya buat daily, bakalan aku pakai lagi, bener sih ini long term ya. Oke, long term make up itu dia long lasting gitu ya. Ini nggak ada apa-apa, ini kayak kita tuh nggak pakai apa-apa lagi, padahal tuh kita udah pakai krim ini itunya aja. Bisa lihat sih kalau digosok-gosok ini tuh nggak luntur sama sekali. Ini tuh nggak hilang gitu loh. Terus memoisturizing, iya ini double moisturizing bener guys, karena ini bener-bener yang melembabkan kulit aku. Terus ini 10 detik whitening, iya itu bener banget. Jalannya 10 detik guys. Ini mungkin berapa detik aja dia udah whitening gitu loh. Bener. Enak sih udah kayak gini aja. Kita tinggal pergi pakai lipstick dan udah selesai. Like this. Oke, Fabs. Jadi seperti itu review aku tentang Jimilan Gluta Whitening Lazy Cream. Dan ini worth it.
banget tau gak sih. Kalau misalkan kasih nilai 1 sampai 100 aku bakal kasih dia 1000. Karena emang gue keren banget, ini cocok banget buat orang-orang yang lazy kalian. Oke, Vaps, terima kasih yang udah tonton video aku dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, di share dan juga di komen ya, biar aku tuh semangat bikin video-video yang lainnya. Dan kalian juga bisa tulis komen atau saran ke aku atau rekomendasi apa-apa gitu aku bikin videonya. Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.